Setelah mendengar komedian Sapri Pantun meninggal dunia, sejumlah selebritas tanah air mengucapkan bela sungkawa, Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Kabar duka tersebut diumumkan lewat akun Instagram @antv_official. Disebut Sapri menghembuskan napas terakhir setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Vicky Prasetyo, Eko Patrio, Anwar, dan Titi Kamal mengucapkan belasungkawanya di Instagram pribadi mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan saudaraku, sahabatku @sapripantun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT amin Allahumma amin, tulis Vicky di keterangan Instagram, Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Setiap kelahiran pasti ada kematian dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tambahnya. Selain itu, Eko Patrio juga memposting ucapan belasungkawanya di Instagram miliknya. Postingan tersebut dikomentari oleh beberapa artis, satu di antaranya Titi Kamal. Kita semua sayang Bang Sapri tapi Tuhan lebih sayang Abang, selamat jalan sahabat @sapripantun, tulis Eko. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun turut berduka cita utek kel yang ditinggalkan. Al-Fatihah, tulis Titi Kamal di kolom komentar postingan Eko. Sekedar informasi, sebelumnya Ruben Onsu sempat mengabarkan bahwa Sapri dirawat di rumah sakit dalam keadaan lemas, namun masih sadarkan diri. Sapri dilarikan karena kadar gulanya berada di angka 1100, jauh di atas normal. Kabar duka tersebut pertama disampaikan oleh adik kandungnya Sapri, Dolly. Melalui Instagramnya, ia mengumumkan Sapri meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Sapri bin Ahli, tulis Dolly di Instagramnya.